walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. Jadi kita mulai memasuki lokasi camp. Jalannya udah mulai tanah. Kita mencari tempat camping yang asik. Wow. And look at this view. Woo! Hai, selamat datang di Jelajah Negeri. Ya, seperti biasa, kita bakal explore alam yang belum banyak dijamah oleh orang. Kita cari tempat-tempat yang sepi, ya, untuk healing diri kita sendiri dan having fun bersama teman-teman. Dan kita bakal buat konten Jelajah Negeri. Dan selamat datang di Jelajah Negeri. Oke, sebelum kita memulai petualangan ini, mari kita berdoa bersama karena ini juga tempatnya ya emang sepi, belum dijamah juga. Belum banyak dijamah oleh orang, jadi kita explore tetap safety dan alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, semoga petualangan ini walaupun kita seru-seruan tadabur alam, kita tetap safety, jaga keselamatan. Yuk. Semoga petualangan ini menjadi kenang-kenangan yang indah buat masa tua kita nanti. Kita awali petualangan ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tujuan kita nanti kita cari samudra. Kita udah cari info-info untuk kita ngecamp dan kita bakal nyusurin pantai laut lepas ini. Dan katanya ada tempat bagus, jadi ada laut sampingnya itu kayak apa ya, danau dan itu air tawar. Itu cakep banget sih. Nanti kita lihat aja. Yuk, let's having fun. Jadi di sana udah laut ya. Kita coba ini kira air tawar bukan? Tawar. Cuman masih ada asinnya sedikit. Berarti nanti kita bakal telusurin sungai ini. Yuk, let's go. Jatuhan meteor, liatin, berantakan loh. Kan? Dan lokasi kita masih jauh ke sana. Jadi, let's go. Bukanlah manusia bumi, namun hilang sang pemilik hati. Berkoar adil, tak kunjung hadir. Alam. Tuh, dan kita mulai memasuki hutan untuk mencari tempat camping. Jadi tempatnya itu agak di dalam dan ada samudranya. Yo, let's go. Alamku pelosok negeri. Alamku pelosok negeri. Bukan punah manusia bumi, namun hilang sang pemilik hati. Berkoar adil tak pelosok negeri, alamku pelosok negeri. Wow, awas beri ya. Beri cai. Gini nih asiknya kalau kita jelajah negeri, belum tahu tempat tujuannya di mana. Jadi ya udah, explore aja.
walaupun apapun rintangannya, let's having fun. Let's go. Saya menemukan aliran sungai. Kok ada pipa? Pipa ini lah untuk orang. Guys, sebenarnya ada jalan yang bagus sih, harusnya. Banyak mereka mengajakku ke sana. Di sana ada dunia dalam dunia. Teman-teman lihat ya, kita udah berada di perbukitan. Dan lihat nih, saya buat jadi 360. Woo! Di sana banyak manusia tertawa. Walau sedih ataupun duka lara. Ini kita ketemu pantai lagi. Tapi kita ngelihat juga itu ada air sungai dan ketemu langsung sama pantai, teman-teman. Aduh. Kayaknya ini air tawar sih. Yuk, kita cobain. Dan nanti kita bakal ngikutin aliran sungai ini dan langsung ketemu ada kayak kolam gitu. Nih, ini airnya jernih banget, teman-teman ya. Kita cobain. Ah, mantap. Ini air pegunungan langsung dan kita bakal cari spot untuk ke atas sana. Let's go. Tuhan menciptakan seluruh dunia. Insan berilmu harus tahu bagaimana. Kita langsung aja kita jalan ke dalam untuk naik ke atas masukin hutan. Ini teman-teman yang lain udah duluan. Tadi saya habis ngedrone dan tek-tek video dan sekarang kita harus lewati rintangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nice. Semakin menjauh jatuh dan tak peduli semua. Mencoba kita cuma lewat dong berkata. Kalau cepat kita lurus. Katanya menghancurkan keinginanku ke dunia nyata. Bentar guys. Yuk, satu, dua, aduh. Satu, dua, tiga. Nice, dude. Wow, ini surga tersembunyi. Semakin menjauh ku jatuh dan luluh. Mencoba berkata dikata, ku ingin menabuh gemuruh yang dengung di telinga. Jadi ini kita dapat spot yang keren untuk mandi-mandian ya di sini. Ini udah air tawar dari pegunungan langsung dan ini udah mulai gerimis. Cuman nggak apa-apa. Kita ndirin tenda di sini biar nggak kehujanan barang-barang dan kita mau mandi-mandian dulu teman-teman. And let's having fun. Menunjukkan dunia padaku yang tidak nyata. Udah mulai hujan, kita takut air dari atas tiba-tiba meledak dan kita nggak bisa nyebrang pulang situ lagi nanti. Kita mungkin sampai gini aja, mandinya bentar aja dan teman-teman juga pada pulang. Ini terpaksa kita bongkar. Semakin menjauh
ku jatuh dan luluh tak peduli semua. Mencoba berkata-berkata dikata-katanya-katanya, menghancurkan keinginanku ke dunia nyata. Ini saya sendirian karena air takut naik, jadi teman-teman saya suruh duluan untuk naik ke atas duluan. Dan sekarang saatnya saya pulang nyebrang, keburu airnya nanti penuh. Ini udah hujannya udah mulai lebat teman-teman ya. Yuk. Di atas lebat juga, jadi takutnya air dari atas deres ke sini. Hidup kalau gak ada rintangan bukan hidup namanya. Setiap kita pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tugas kita bukan menyalahkan, tapi melengkapi. Yuk, teman-teman. Wah, ini airnya udah mulai deres nih. Nah, yang ditakutin air di sini yang deras. Masalah bukan hal yang pantas ada. Jika semua tahu mata berserah padanya, kita tak takut bila esok tiada. Oke, sepertinya kita bakal kosong di sini aja karena cuaca tidak memungkinkan. Jadi seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, kalian tahu kan harus ngapain. And okay, bye. Tak satu pun kata mereka yang cerca ada di kepala.